kegiatan yang hadir dalam pertemuan silaturahmi dari contoh PSI cabang Sumatera Utara biar pada kenal lagi. Monggo, kami siap. Tugas dan amanah untuk berkeliling Indonesia untuk membentuk DPW-DPW se-Indonesia, Bapak. Dari Oktober sampai sekarang, duduk terlebih dahulu karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Sumatera Utara dan relawan militan yang sudah. Saya sekarang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Saya lihat tadi ada yang dari PDIP, ada yang dari Nasdem, tadi ada dari mana? Oh, Gerindra juga ada. Oh, boleh. Oh, saya kan nggak tahu ini yang dibahas kuningnya atau birunya, Pak. Iya, kan kirain kan bisa pan, bisa. Saya lagi sebenarnya niat kami di sini adalah silaturahmi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini, dan saya ingin mengajak untuk semuanya, ngajak ke sanak saudara, ngajak ke tetangganya semua untuk datang ke TPS nanti di pemilu 14 Februari 2024. Saya enggak minta untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk mengajak pilih Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies. Monggo, itu silakan kan menurut hati masing-masing. Cuma kalau di PSI kan kami sudah deklarasinya ke Pak Prabowo. Tapi kami balikkan lagi menurut hati nurani masing-masing. Yang penting tidak golput. Itu apa hal yang harus kita tekankan, jangan sampai tingkat golput ini khususnya di Kota Medan jangan sampai rendah. Kalau tadi dibilang 35-36%, ya pemilu kali ini ya bisa 50-60%. Walaupun tadi ya mengkampanyekan untuk PDIP, mau mengkampanyekan buat Nasdem, Gerindra, Golkar, ya enggak masalah. Yang penting partisipasi masyarakat untuk melek akan pemilu di 2024 nanti tersadarkan. Nah, nanti setelah memilih yang namanya siapa presidennya, jangan lupa juga untuk nyoblos partainya yang mana. Partai ada banyak, kayak tadi ada Nasdem, Golkar, PDIP, terus nanti ada PKB, PKS, dan pasti ada PSI juga, walaupun ya PSI enggak besar-besar aman di sini. Ada sih di Nias, ada ya di kita ya? Nah, di Nias. Oh, di Medan ada juga ya? Wah, kaget saya. Beneran nggak tahu. Saking kecilnya sampai saya nggak tahu. Balik lagi, sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar buat bapak dan ibu semuanya di sini yang dulu di pilkada periode sebelumnya sudah membantu dan mensupport kakak ipar saya, dan sekarang alhamdulillah kan sudah menjadi wali kota Medan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada. Mungkin kalau dilihat pembangunan di Medan berkembang, mungkin bisa dibilang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya kalau saya, menurut saya rekor nanti adalah wali kota yang tidak kena OTT. Nah, selama ini Medan selalu terkenal dengan OTT, mau itu wali kotanya atau siapapun pasti terkenal dengan itu, diganti OTT. Jadi saya berharap, saya juga selalu menyampaikan pesan kepada kakak ipar saya, jangan sampai melakukan yang kurang baik tersebut.
Saya kira itu saja dari saya, perkenalan singkat dari saya. Terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.